Badan Narkotika Nasional atau BNN Kepri melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Seluruh siswa SMA tampak antusias mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di sekolah agar generasi muda nantinya lebih paham bentuk dan bahaya narkoba. Dalam rangka di mana di Sukora membuat satu kegiatan untuk pemuda-pemudi Kepri supaya mereka yang paham tentang masalah narkoba atau bahaya-bahaya narkoba. Haji Sulis dari Kabid P2M Badan Narkotika Nasional Kepri mengatakan agar pemuda-pemudi tahu tentang narkoba dan lain-lainnya. Penyalahgunaan narkotika dan obatan-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat dan dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.